Benjamin Netanyahu dikabarkan telah menahan tentara Israel tetap di koridor Philadelphia. Koridor Philadelphia yang berada di Gaza itu dikabarkan menjadi satu penghalang dalam kesepakatan gencatan senjata. Mengutip sumber utama pada 22 Agustus, Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan bersikeras pada pencapaian semua tujuannya dalam perang, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kabinet Keamanan, termasuk bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman keamanan bagi Israel. Sehingga menurut Netanyahu, tujuan itu bisa terwujud hanya dengan memerlukan pengamanan perbatasan selatan tersebut. Sementara disebut sebagai satu di antara penghalang alias mendorong alotnya perundingan gencatan, lantaran Israel ingin mempertahankan koridor Philadelphia tersebut dalam proposal kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dalih Israel mempertahankan koridor itu agar area di selatan jalur Gaza tersebut tidak dimanfaatkan Hamas untuk membangun terowongan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.